Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Galih Mami Kipe. Nah, di video kali ini sesuai judul dan thumbnail yang udah kalian lihat, kalau aku mau Shopee Haul lagi. Yeay. Dan di Shopee Haul kali ini sesuai judul dan thumbnail yang udah kalian lihat juga, kalau aku mau ngehaulin outfit-outfit kekinian yang harganya tuh murah banget, mulai dari 30.000 dan nggak ada yang sampai 100.000. Jadi kalian wajib banget simak videonya sampai habis, karena sebentar lagi nih akan ada 33 fashion sale di Shopee. Nah, jadi sebentar lagi kan bulan Maret nih, pasti akan ada 3 fashion sale dan banyak banget diskon di Shopee tentang fashion. Nah, berhubungan banget nih sama konten yang aku buat ini, baju-baju sama celana-celana yang mau aku review ini. Bentar lagi kalian bisa beli dengan harga diskon karena ada diskon banyak banget. Terus ada apa aja sih di 3.3 fashion sale itu? Kalian harus nyalakan pengingat dari sekarang, karena di malam puncak 3.3 fashion sale di 3 Maret nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, kalian bakalan dapat gratis ongkir Rp0. Jadi tanpa minimal belanja kalian tuh udah bisa gratis ongkir. Terus kemudian kalian juga bakalan dapat flash sale Rp1.000 aja untuk barang-barang fashion yang ada di Shopee. Kemudian ada juga kejutan diskon 50%. Pokoknya kalian jangan sampai kelewatan 3.3 puncak promonya fashion sale di tanggal 3 Maret nanti mulai pukul 00. Banyak banget flash sale fashion harga 1.000, dapat kejutan diskon 50%. Udah gitu kalian gratis ongkir berapapun kalian beli, oke? Jangan sampai kelewatan. Nanti untuk link landing page-nya akan aku taruh di description box. Di situ akan banyak link promonya, link untuk flash sale-nya nanti akan aku taruh di description box ya. Kalian cek-cek aja di description box aku. Terus buat kalian yang belum pernah belanja di Shopee, gunakan kode voucher diskon Rp35.000 di perbelanjaan pertama kalian. Jadi install aplikasi Shopee sekarang, kemudian kalian belanja dengan memasukkan diskon Rp35.000 itu, otomatis kalian bakalan dapat diskon Rp35.000 dengan minimal belanja Rp50.000, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk Shopee Haul-nya. Yang pertama, aku akan bahas dari atasan dulu, karena ini ada atasan sama bawahan. Jadi ada kayak baju sama celana kayak gitu, ada 4 barang dan ini tuh harganya semua murah-murah banget dan kualitasnya oke punya. Nanti pasti akan aku rekomendasiin ke kalian dan ini tuh review jujur. Kalian harus lihat videonya sampai habis sebelum kalian beli. Yang pertama, kalian lihat dulu gambarnya di situ. Jadi itu aku beli namanya Daneta Short warna fuchsia, warna yang lagi hits juga akhir-akhir ini, banyak banget dipakai para selebgram dan warnanya tuh cantik banget kayak gitu. Dan ini dia untuk barang aslinya. Jadi ini tuh warna fuchsia yang aku ambil, di sana masih banyak pilihan warna juga. Untuk bahannya ini tuh bahan katun 40S, terus ini dia tuh modelnya oversize gitu, bagian depan sama belakang panjangnya beda, dilengkapi dengan kancing di tangan, jadi dia wudhu friendly, serta dia full kancing, kancingnya yang nutup seperti ini, sebagus itu. Ini juga kantongnya hidup kanan kiri gitu, bahannya tuh nggak tebel tapi juga yang nggak tipis banget gitu. Untuk detail belakangnya seperti ini, ada garis dan dia oversize gitu, jadi kayak ini jahitan ini tuh kayak turun gitu nanti kalau dipakai, sebagus itu. Dan dia itu mempunyai detail untuk lingkar dadanya itu 120 cm, jelas dia bisa oversize banget kalau dipakai. Dan mempunyai panjang lengan 46 cm, maksudnya adalah lingkar lengan 46 cm dan dia panjang tangannya 50 cm. Ini untuk detailnya, kerahnya, dan dia full kancing, kancingnya tuh yang nutup kayak gitu, bagus banget pokoknya, cakep. Dan ada detail sakunya di depan kanan kiri tuh, sakunya hidup dan ini wudhu friendly karena ada kancingnya juga, serta bagian depan sama belakang itu panjangnya berbeda seperti itu, teman-teman. Jadi kalau dipakai tuh cakep banget kayak gitu loh. Nah, ini untuk detail belakangnya, jadi dia ada jahitan nyambung kayak gitu, bagus banget sih efeknya, jadi kayak bentuk oversize gitu kalau dipakai. Buat kalian yang BB-nya oversize masih bisa banget pakai ini ya, teman-teman. Baju ini tuh aku suka banget karena cuttingannya tuh pas kayak gitu, terus jahitannya rapi, tidak ada yang
pokoknya tidak ada yang nggak rapi gitu, pokoknya semua rapi gitu, dan cuttingan itu pas banget di badan, dingin tuh semua oke banget, dan ini aku suka banget. Untuk harganya cuma Rp90.000 aja teman-teman, kalian harus samaan beli ya, just linknya ada di description box. Untuk baju yang kedua, namanya Tini Linen Short. Dia berbahan linen, aku pilih yang warna lime. Dia modelnya oversize juga, fit to XXL. Untuk detail size-nya aku tuliskan. Dan ini tuh detailnya dia full kancing sampai bawah gitu. Ada kerahnya juga, bahannya tuh bisa kalian lihat. Enak banget ini dipakai karena ini memang udah aku pakai. Dan dia di lengannya wudu friendly karena terdapat kancing. Jadi santai aja buat kalian yang dan untuk suka sebagus ini harganya cuma Rp95.000 aja teman-teman. Untuk detail bagian belakangnya, dia terdapat ruffle di bagian punggung belakang gitu. Menambah kesan cantik sih, dan rufflenya tuh tentunya cantik banget. Ini efek oversize-nya bisa kalian pakai tuh turun gitu loh jahitan lengannya tuh. Tapi bagus banget, mau dipakai dibuka apa dikancingin juga oke banget. Kalian wajib banget beli ini karena murah banget, linknya ada di description box. Selanjutnya ada celana high waist culotte. Untuk detailnya dia menggunakan kancing hidup serta resleting di bagian depan. Bahannya rayon viskos yang lembut banget. Ini aku pilih yang big size untuk BB aku yang sekarang udah 58 kg. Dan untuk detail bahannya tuh lembut, adem gitu. Mistaknya juga panjang gitu. Jadi jangan takut, untuk kalian yang big size bisa banget pakai ini. Untuk detail bagian belakangnya dia ada kerut, jadi bisa menyesuaikan untuk bentuk badan kalian juga teman-teman. Pilihan warnanya tuh banyak banget, harganya cuma Rp45.000 aja. Untuk selanjutnya adalah celana culotte motif zebra. Sebenarnya ini tuh judulnya di Shopee-nya celana tidur gitu, tapi cakep banget untuk OOTD-an juga. Ini detailnya ada tali di bagian depannya gitu, cuman kok jahitannya agak kurang rapi karena wajar aja ya, harganya murah banget. Ini tuh detailnya ada sakunya gitu dan gede. Ini aku pilih yang jumbo gitu, ada macam-macam, ada reguler jumbo sama super jumbo. Bahannya rayon, tapi menurut aku ini bahannya tuh santung karena lebih tipis dari rayon gitu. Ya udahlah, jangan ekspektasi tinggi karena harganya cuma Rp30.000 aja teman-teman. Untuk detail jahitannya dah, ini dilihat dari bahannya tuh bisa kelihatan kalau dia nerawang ya teman-teman. Tapi santai aja karena harganya juga cuma murah. Untuk mistaknya panjang, jadi kalian aman banget bagi yang big size. Untuk linknya ada di description box. Sekarang kita lanjutkan untuk video try on dari keempat baju yang udah aku haulin ke kalian ya. Stay tune. I've got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never die. Call me whenever you need someone, baby. We're running in the jungle of love. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Segitu dulu video review Shopee haul aku, baju-baju dan celana yang murah banget dan menurut aku itu recommended banget kan. Kalau mau samaan beli jangan lupa linknya aku taruh di description box. Sebelum nanti ada 33 fashion sale kan, masukkan keranjang dulu dan di check out pas 33 fashion sale karena di sana akan banyak diskon. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton videonya sampai habis tanpa skip.
Bagi yang belum subscribe, boleh di subscribe dan kalian boleh follow Instagram aku. See you on my next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.